Rencana Anies Baswedan umumkan cawapres, kenapa kok enggak tanggal 16? Bakal calon presiden, capres. Anies Baswedan merespons soal beredar isu ihwal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 bakal diumumkan dalam waktu dekat. Sebagaimana diketahui, berdasarkan informasi yang beredar, cawapres Anies itu bakal diumumkan pada tanggal 18 Agustus mendatang. Menanggapi hal itu, Anies mengatakan tanggal itu hanya angka acak saja. Meski begitu, ia pribadi tak menegaskan kapan tanggal sesungguhnya cawapres akan diumumkan. Kenapa kok enggak tanggal 16? Kenapa kok enggak tanggal 17? Kenapa kok enggak 19? Itu random. Random, ujar Anies kepada awak media di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Pun ketika coba ditegaskan oleh awak media apakah cawapresnya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Anies hanya membalas singkat ihwal akan tiba saat pengumuman itu. Pokoknya nanti pada waktunya, tuturnya. Sementara itu Partai Demokrat menyambut baik terkait adanya isu tersebut. Namun begitu, di satu sisi, Kepala Badan Komunikasi Strategis, Bakomstra, Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengaku belum tahu sepenuhnya ihwal tanggal pengumuman itu. Ia justru membeberkan agenda terdekat AHY. Kata Herzaki, terdekat AHY akan mendatangi peresmian Museum dan Galeri SB Ani di Pacitan, Jawa Timur. Kalau masalah tanggal, ya kita tunggulah dari bakal capres karena yang saya tahu agenda Mas AHY terdekat tanggal 17 Agustus ini meresmikan Museum dan Galeri SBY Ani di Pacitan bersama Pak SBY, kata Herzaki dalam sambungan telepon, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Spontanitas puluhan pertanyaan ini kan saya sebelum acara. Saya juga merasa ya memang kalau pertanyaan apa Pak yang masih menjadi poin paling penting? Kedua penting, yang paling penting menurut Pak Anies kayaknya perlu dari bawah ini, dari pertanyaan-pertanyaan tadi tentang apa? Mungkin ada tambahan kali Pak, tadi kan dikasih kesempatan untuk ya di sana, di luar media juga ada pertanyaan dari Pak Anies. Iya, dalam juga. Iya. Wartawan sekarang mau nanya nih Pak. Tanggal 18 nih Pak. Yang mungkin kesehatan dan kesehatan yang sudah semakin.
soal perjalanan yang bermasalah itu, bina itu menjadi salah satu alat untuk kinerja dari para kolom kita, maka ketika jalan itu bermasalah, sebelum dari laporan yang itu, itu menjadi laporan internal kedua. Jadi, saya melihat wilayah-wilayah Indonesia itu banyak sekali pemimpin dan pemimpin baik-baik dari silahat ada sehingga kalau yang berbeda anda sendiri kan satu wilayah itu menjadi pemberitaan karena itu perhatian kan sebenarnya hanya satu daerah orang lain juga menemukan rumah jadi berita yang saya solusi itu harus komprehensif. Kami solusi kalau anda perhatikan polusi udara itu adalah hari-hari di mana polusi itu tinggi sekali. Ada hari-hari di mana polusi itu dan aktivitas yang jangka panjang kan sampai itu setiap hari. Sumbernya selain polutan dari dalam, ada juga banyak pembagi-pembagi uap yang kemudian kopenya anginnya maka dia terangkap oleh sensor ketika arah air itu bergerak ke Lampung bergerak Banten di sana tidak ada sensor jadi tidak mungkin terjadi problem. Saya merasa di seluruh Indonesia harus dipasang sensor polusi udara sehingga kita mengetahui kualitas udara bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai wilayah yang dekat dengan aktivitas industri itu industri apapun supaya kita bisa melindungi seluruh harga dan alat itu tidak terlalu jangan sampai kita seperti kasus COVID kemarin ketika ditanya bagaimana jumlah kasus COVID alhamdulillah tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada testing. Maka kualitas udara kita di semua tempat lain kalau tidak ada sensor dan monitor kita pasti akan merasa lebih baik. Jadi menurut saya ke depan kami satu semua kota harus memiliki alat ukur kualitas udara. Yang kedua harus dimulai secara serius transisi dari pembangkit energi tak terbarukan menuju energi terbarukan. Tapi itu prosesnya kan panjang, tidak bisa mendadak. Dan ketiga, penggunaan fasilitas kendaraan kendaraan yang berbasis listrik, khususnya kendaraan yang keempat, memperbaiki paru-paru kota di semua wilayah. Itu contoh pabrik kami Pak, tapi kan ada solusi untuk pemindahan ibu kota itu tepat nggak sih Pak? Untuk menghilangkan masalah polusi ini pemindahan ibu kota yang pemerintah ini kan Pak Jokowi juga pernah menyatakan kalau sebaiknya dipindahkan ibu kota supaya tidak membebani masalah polusi di Jakarta ini Pak. Apakah itu solusi yang memang bisa menjadi masalah polusi? Jadi soal saya sampaikan tadi, soal angka polusi di Jakarta itu bukan hanya